bagi Dayang sendiri, untuk kali ini sebenarnya lagu ni berbeza dengan yang sebelum ni. Di mana sebelum ni dia lebih serius dan kali ni dia lebih positif. Walaupun ballad tapi dia ballad yang berlainan. So Dayang just harap sebenarnya lebih kepada persembahan Dayang hari tu. Dayang harap Dayang perform the best untuk hari tu. Dan Dayang nak macam perform macam Dayang celebrate music hari tu macam tu lah. Okay, kalau sebelum ini dia lebih kepada yang terlalu macam deep sangat kan. Bukanlah lagu yang ni tak deep tapi dia macam lebih light. Di mana macam tak pernah menyerah tu maksudnya kita tak pernah menyerah untuk orang yang kita sayang. Macam unconditional love. Maksudnya bila you jumpa seseorang tu, you takkan pernah menyerah. Tapi dia boleh diberi maksud lain. Macam Dayang sendiri pun, Dayang macam tak pernah menyerah. Especially untuk fans Dayang. Dayang sentiasa cuba buat yang terbaik. Sentiasa macam nak perform terbaik untuk diorang. Macam itulah. Yang Dayang tahu sekarang ni lah, Dayang nak perform macam Dayang nak enjoy betul-betul atas stage tu. Dayang nak perform, Dayang tak nak fikir macam stress sangat pasal macam ni pertandingan ke apa. Dayang nak perform the best macam Dayang selalu, macam Dayang perform untuk peminat-minat Dayang macam tu. Dan tapi kalau nak kata macam betul-betul macam mana, Dayang tak sure lagi sebab Dayang kena tunggu macam arrangement lagu dia siap dulu. Dan dari situ Dayang boleh fikir macam mana persembahan. Tapi idea dia Dayang nak macam enjoy macam tu. Dan rasa setiap kita buat persembahan mana-mana tempat, kalau lain-lain tempat dia macam ada perbezaan dia. Kalau Bukit Jalil, feel dia lain. Dan kalau Stadium Melawati, feel dia lain. Tapi dia rasa tak akan menjadi masalah sebab kedua-duanya stadium, cuma besar dengan kecil je. So nasib baik kita ada 2-3 hari untuk practice tu, rehearsal semua. Kita boleh try lah tengok ambil feel macam mana. Kalau ikutkan dia macam susah nak cakap sebab kebanyakan lagu-lagu dia macam diorang ada keistimewaan tersendiri dan dia rasa semua lagu ada potensi kan untuk menang dan diorang pun muda-muda dan dia rasa diorang akan all out untuk final. Tapi kalau ikut lagu dia rasa macam salah satu lagu dia Assalamualaikum antara lagu yang dia rasa akan mendapat tempat. Tak pernah menyerah, tuk selalu mencoba. Hai, jangan lupa untuk saksikan AJL ke-30 di TV3 nanti 24 Januari.